Cara mapping barang di Atisis Bada ini sebenarnya sih untuk Garut mungkin bisa sama-sama daerah lain. Kalian bisa coba saja. Ini versi Atisis Bada Garut mungkin sama ya. Pertama kalian masuk ke garut.atisisbada.id/index.php atau nanti alamatnya kalau untuk Garut ini ya. Ini mapping Atisis Bada tahun 2019. Pertama setelah klik alamat seperti ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan masukkan username dan password yang telah terdaftar di Atisis Badanya. Klik login jika sudah. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada posisi paling bawah mapping barang. Klik mapping barang. Muncul tampilan seperti ini. Kita klik status mapping dulu. Karena kita yang milih yang belum mapping, jadi pilihnya statusnya belum mapping. Kemudian klik tampilkan. Ini barang-barang yang belum di mapping. Barang lama kayaknya. 2015-2014 nih. Ada sekitar, kalau ingin tahu jumlahnya, kalian klik saja hitung. Ada sekitar 1338 barang, 54 halaman. Total semuanya 40 jutaan. Jadi lanjut kita akan mapping. Pertama ada alat peraga olahraga lain-lain, media paket SBAN, ini teh CD. Kalau CD masuknya habis pakai. Klik mapping khusus. Setelah diklik ini satu, klik mapping khusus, klik cari aset nomor ini. Kelompoknya dipilih kalau aset lancar itu untuk yang habis pakai. Klik aset lancar. Pilih persediaan. Objeknya barang habis pakai, bekas dipakai. Silakan cari yang sesuai. Nah, ini berarti masuk ke CD drive. Klik CD drive. CD atau CD DVD ya beda. Klik. Kemudian klik mapping. Data berhasil di mapping, oke. Yang kedua ini ada alat olahraga lainnya, harganya 150. Ini di 2015. Kalian cari atau harga 150 itu sebenarnya apa? Pembelian apa?
alat olahraga dicek di SPJ bosnya. Jadi pembelian itu apa, alatnya apa gitu. Ini alat peraga olahraga. Ini kan sama 200.000. Setelah dilihat SPJ-nya, ini adalah pembelian bola poli. Kalau sama, kalian klik saja langsung karena ini dua-duanya dua merupakan bola poli. Klik aja dua langsung. Kemudian seperti biasa mapping khusus. Kemudian cari ini kan karena bola itu masuknya aset lancar atau barang habis pakai gitulah. Kita cari aja langsung bola. Tampilkan bola poli. Mapping. Kita lanjut ke penggaris siku-siku. Ini di mappingnya ke aset lancar. Ini gak tau kenapa dulu masuk inventaris, padahal mah mesti gak masuk. Lanjut ke buku, guys. Jadi ada banyak buku yang sama harganya 17 dan 2007. Langsung aja silakan kalian klik-klik semua yang sama